Oke teman-teman, nah aplikasi yang akan kita bahas atau yang kita review adalah bernama BG Sport teman-teman. Nah aplikasi ini adalah investasi olahraga pertama di Asia mengantarkan abad baru pendapatan online teman-teman ya. Di sini ada keuntungan hingga 98%. Jadi jika kalian tertarik silakan dulu tonton video ini sampai akhir agar kalian tidak ketinggalan teman-teman. Dan di sini bonus daftar itu kita bisa mendapatkan $200. Nah $200 ini bisa kita gunakan untuk berinvestasi olahraga teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung saja menuju tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, dan di sini ketika kalian nanti mengklik link yang berada di kolom komentar, nanti kalian mendapatkan tampilan kurang lebih akan seperti ini. Nah di sini kalian harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Klik saja menu download ini, lalu di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Langsung saja kalian klik download teman-teman ya. Dan jika sudah kalian download, mari saja langsung kalian install secara manual. Dan di sini saya sudah menginstal aplikasi yang bernama Balgol teman-teman. Oke, bagi kalian yang ingin mendaftar, klik saja menu terdaftar ini. Lalu di sini bagian atas, masukkan saja nama kalian, terserah mau apa teman-teman. Dan bagian kedua, masukkan kata sandi baru di bagian menu kata sandi ini. Saya contohkan 12345. Kemudian untuk bagian ketiga yaitu di sini nomor telepon, kalian masukkan nomor telepon kalian dan kalian ubah dulu ke H+62, kita pilih Indonesia teman-teman. Nah di sini masukkan saja nomor HP kalian, lalu di sini kalian klik saja langsung kirim ya untuk mendapatkan kode verifikasi. Lalu ketika sudah kalian isi semua dan sudah mendapatkan kode verifikasi, langsung saja kalian klik login teman-teman ya. Nah nanti ketika sudah mengklik login, maka kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Dan di sini untuk apa masukkan loginnya, kalian masukkan nama kalian di sini, dan di sini saya masukkan dulu nama saya teman-teman dan kata sandi yang kita buat tadi sewaktu mendaftar ya. Oke, jika sudah langsung saja kita klik login teman-teman ya. Dan di sini kita lihat ya apakah kita mendapatkan saldo yaitu $200 yang ingin kita gunakan nanti menebak skor sepak bola teman-teman. Nah di sini untuk melihatnya klik saja menu saya yang berada di bawah pojok kanan, dan di sini saldo kita masih kosong. Jangan khawatir, kita akan mendapatkan $200 dengan cara mengklaimnya terlebih dahulu. Dan di sini kita masuk ke halaman seperti ini, dan di sini ada, kalian bisa lihat. Nah, di sini ada paket hadiah pendatang baru $200. Di sini langsung kita klik saja menerima sekarang. Oke, kita klik teman-teman ya. Oke, di sini kita tunggu saja untuk mendapatkan $200 pertama kalinya. Nah, di sini kita tunggu saja untuk mendapatkan $200 teman-teman. Jadi jika kalian tertarik silahkan teman-teman ya, di sini kita bisa menghasilkan saldo dana OVO GoPay maupun uang dengan cara berinvestasi olahraga teman-teman dan menebak-nebak skor sepak bola. Ketika kita berhasil menebak skor, ketika tim kita yang kita pilih itu menang, maka kita mendapatkan saldo tambahan. Nah di sini ada paket hadiah pendatang baru emas pengalaman $200 gratis teman-teman, bisa kita dapatkan. Oke, di sini kalian baca dulu terlebih dahulu teman-teman agar kalian baca-baca dulu teman-teman ya, di sini aturan aktivitasnya. Ketika sudah berhasil kalian baca semua, udah kalian pahami, langsung saja kita ambil $200 ini untuk kita gunakan untuk bermain olahraga investasi teman-teman. Nah, di sini caranya kalian tap saja menerima sekarang. Nah oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini saldo kita sudah $200, dan ini $200 ini bisa kita gunakan untuk bermain di aplikasi ini teman-teman ya.
Nah, di sini kalian bisa mengobrol atau masuk ke grup negara kita Indonesia. Kalian bisa bergabung di grup itu untuk berbicara mengenai aplikasi ini. Caranya klik saja mengobrol, teman-teman. Dan di sini kita klik tanda plus yang berada di atas pojok kanan ini. Dan di sini kita pilih ya negara kita, negara Indonesia. Di sini banyak sekali negara. Oke, kita pilih negara Indonesia. Kita klik saja tanda plus ini, sudah 6000 lebih orang yang bergabung di grup ini. Kita klik saja, lalu kita bisa mencet seperti ini. Kita klik saja halo, lalu kita klik oke. Oke, kita sudah mengirim chat kita ya teman-teman di grup ini, grup permohonan ya, seperti itu ya. Nah, di sini cara bermainnya sangat mudah ya, untuk berinvestasi olahraga. Di sini kalian klik saja menu keluarga ini, teman-teman. Oke, di sini mumpung saldo kita $200, kita ambil saja atau kita investasikan saja di pertandingan bola ini ya. Nah, di sini kita klik saja menu pasar. Nah, di sini banyak sekali pertandingan-pertandingan yang bisa kita pilih. Ya, kita contohkan saja yang ini, teman-teman. Dan di sini ada semua waktu, setengah waktu, dan pecahan, teman-teman. Kita klik pembukaan. Nah, kita klik saja seperti ini, lalu kita tunggu, teman-teman ya. Lalu kita investasikan di sini, mumpung kita mendapatkan $200, kita masukkan saja di sini $50, dan keuntungan yang akan kita dapatkan yaitu 0,37% apabila yang kita tebak ini menang, teman-teman ya. Nah, di sini caranya klik saja ini, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kalian depositkan $10, $50, $100. Kalian pilih saja, lalu kalian klik kirimkan, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nanti ketika sudah berhasil menanam modal semua, lalu udah kalian investasi ya. Nanti ketika yang kalian investasi itu pertandingannya menang, maka kalian mendapatkan keuntungan lebih banyak, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi cukup seperti itu aja, kalian pilih-pilih saja pertandingan di sini, lalu diinvestasikan, teman-teman, minimal $10, paling tinggi $100. Jadi di sini ada peraturannya, bisa kalian baca-baca. Hasil dari semua investasi sepak bola didasarkan pada pengumuman Asosiasi Sepak Bola Internasional ya, teman-teman. Semua transaksi didasarkan pada hasil waktu hukum 45 menit di babak pertama, 45 menit di babak kedua. Untuk cara khusus seperti kompetisi pemuda, tinggal kalian baca-baca saja aturan di sini, teman-teman. Seperti itu. Nanti ketika pertandingan yang kalian pilih itu menang, maka kalian mendapatkan profit tambahan, teman-teman. Nah, saldo kalian nanti yang kalian investasi itu akan kembali lagi ke akun kalian ketika pertandingan itu selesai. Nah, di sini ada menu hasil, nanti akan terlihat di sini hasil pertandingan kalian. Ketika pertandingan yang kalian pilih itu untuk investasi menang, maka saldo kalian akan bertambah mendapatkan profit tambahan, teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini nanti akan terlihat berapa yang kalian modalkan untuk menanam modal, seperti itu. Nah, untuk cara depositnya sangat mudah kalau ingin menambahkan saldo ya. Nah, ini kalian klik saja saldo kalian ini ya di bagian total aset ini, dan di sini kalian pilih IDR, teman-teman ya, atau negara Indonesia kalian pilih, lalu kalian klik isi ulang, teman-teman. Dan di sini minimal isi ulangnya 86.958, dan di sini langsung saja kalian klik kirimkan untuk melakukan isi ulang. Dan di sini cara isi ulangnya sama aja dengan cara-cara seperti yang lainnya. Kalian pilih permata, lalu kalian salin saja nomor rekening ke papan klip, lalu kalian kirim 86.000 setara dengan 86.958, harus sesuai dengan nominal yang ingin kalian isi ulang dari akun dana yang ingin kalian transfer itu, teman-teman. Dan atas nama Bilreload, nama banknya Permata Bank, seperti itu untuk cara isi ulangnya ya. Nah, oke, jika nanti saldo kalian sudah banyak, jika ingin melakukan penarikan atau ingin menarik saldonya, kalian bisa langsung mengklik logo dolar ini, lalu di sini pilih IDR, lalu pilih bertukar, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dan sebelum kalian melakukan penarikan, kalian klik dulu menu merek ini untuk memasukkan akun dana kalian. Dan di sini masukkan nama kalian atau negara kalian Indonesia, dan nama banknya kita pilih CMB Niaga, teman-teman. Oke, lalu klik lengkap, dan nama cabangnya kalian buat saja nama
provinsi kalian ya. Misalnya kalian di Padang, kalian buat Padang, lalu nama akun kalian buat nama kalian sesuai di akun Dana, dan untuk akun Dana 859, lalu diikuti nomor kita yang terdaftar di akun Dana. Kemudian nomor telepon masukkan juga teman-temannya, lalu kalian klik kirimkan untuk menyimpan data kartu bank kalian. Nah, jika saldo kalian udah banyak, bisa kalian tarik teman-teman, seperti itu ya. Oke, nah cara untuk menariknya klik saja ekstrak. Lalu di sini masukkan jumlah penarikan kalian, lalu nama menerima kartu bank apa kalian. Lalu di sini masukkan, silakan klik tombol kata sandi penarikan kalian, lalu klik kirimkan, seperti itu ya teman-teman, untuk menarik uangnya ya, seperti itu. Nah, jika kalian kurang mengerti cara bermain di aplikasi ini, kalian bisa baca-baca aja nanti peraturannya ya. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ketika kalian mempunyai masalah, kalian bisa hubungi pusat pelanggan ini teman-teman ya, kalian bisa menghubunginya. Nah, di sini banyak sekali pertandingan-pertandingan yang bisa kalian gunakan untuk bermain teman-teman. Dan di sini ada peraturan yang bisa kalian baca-baca dulu. Tinggal pilih pertandingan, lalu masukkan deposit yang kalian inginkan. Misalnya di sini 10 dolar, lalu klik kirimkan teman-temannya, minimal 10 dolar, maksimal 100 dolar ya. Oke teman-teman, sampai di sini tutorialnya, semoga bermanfaat. Ketika nanti saya sudah melakukan penarikan, saya akan lihatkan kepada kalian semua. Oke, sampai di sini tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.